Halo, gue lagi baca kameranya Andira. Jadi gue pengen ngomong, Andira itu sebenarnya dia pengen beli rambut palsu. Karena rambutnya dia tuh kalau dilihat-lihat mirip banget sama kayak logonya Sweet Sal. Cuma tuh Sweet. Good luck, Andira. Udah lama nggak upload vlog, maaf buat yang nungguin. Tapi belakangan ini waktu agak sedikit kesita karena alhamdulillah ada kerjaan dari sebuah instansi, sadis, belum dibayar sih. Anyway, dan juga belum meluangin waktu lagi untuk ngedit. Bukan berarti gue nggak ngerekam, tetap ngerekam. Cuman let's just do quick stories. Belakangan minggu ini adalah isinya tentang ada tentang Spokatology dan Jordan, ada juga tentang Ayla, ada Raisa, dan diawali mungkin dengan Maruli Tambu Bolon yang main ke Hard Rock FM. Hanya aku mengerti jalannya, aduh, mana tahu setiap pagimu dan menemani setiap pipimu. Shooting satu episode Spokatology khusus Jordan 1 sampai Jordan 14. Hari ini rumahnya kedatangan tamu, teman-teman. Ada Febrian. Lihat video-videonya ya, tuh di atas ada Josh Felix. Halo. Agendanya hari ini adalah syuting satu episode Spokatology karena habis syuting ini mau dijualin ya. Mau dijualin koleksinya. Jual yang satu ya. Mau beli kamera. Buat ya. Beli kamera. Beli lensa 6. Punya Jordan cuma satu itu pun bekas. Ini bekas, nggak percaya, dari tahun 94 bekas. Pergi jalan-jalan naik komuter lain dan bajai sama Ayla. Another episode of a vlog. And we going. A hot day on the Chinese New Year. Kebayoran. Dah. Masuk. Terima kasih. Kemudian main sama Ayla.
What are we looking at here? We are looking at the Minions Color and Life from Crayola. Okay, open the page that you want me to scan. Are they colored 5, 6, or 7 pages? That means it's this page. Okay. You have to press the 4D or the fat colors so you can show what does it look like. And it become alive if you scan it. Taking too long. Alright, there you go. Nice. Wow. Hey. It's right in front of your nose. Again. One. Hey, Minions. Go cut the fish. Kembali bersepeda setelah sekian lama bulan. Makan. Oh, pada nungguin Raisanya di mana? Raisanya di sini. Hari ini gue balik lagi ke Hard Rock FM buat mentoring anak-anak. Lah, kagak ada. Terus ketemu dua orang. Yang satu gue pernah bikin video lirik. Yang satu akan ya. Akan ya. Oke, siap lah kalau begitu. Video klip. Kalau yang ini masih nunggu panggilan. Hello. Nggak, yang ini nggak dimention. Yang ini lagi hidungnya kembang ngembis kayaknya. Aku seumur-umur siaran ya, seumur kesiaran aku paling nggak bisa ngapa-ngapain banget tuh hari ini loh, Hardrockers. Sungguh, aku gemeteran kayak baru pertama kali siaran, kayak mau dimentorin Adila ulang. Tiap kali ada tamu, cowok apalagi begitu ya. Salah, cowok, tatak.